bisa dibantu? Kenalkan, saya Devi. Saya Devi. Saya marketing dari PT Entaboga Radita Sekuritas. Kedatangan saya ke sini untuk menawarkan Ibu untuk berinvestasi di perusahaan kami. Baik, kalau belum tahu, investasi siapa yang ditawarkan? Baik, kami menawarkan Ibu berinvestasi reksadana. Jika Ibu berinvestasi di perusahaan kami, akan sangat diuntungkan. Karena selain berinvestasi, Ibu juga bisa menjual produk kami. Jadi, keuntungan Ibu peroleh 2 kali lipat. Dan kami juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi, Ibu tidak usah ragu dan kita aman karena kita sudah dapat izin dari BKPM. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu tertarik membeli saham di perusahaan kami? Oh begitu. Kalau begitu, saya mulai tertarik untuk membeli saham di perusahaan Ibu. Dan saya akan membeli beberapa lembar saham di perusahaan ini. Dan juga saya tadi tertarik, Ibu bilang kalau saya bisa jual lagi reksadana itu. Ya Ibu, betul sekali. Jadi keuntungan yang Ibu terima sangat berlipat ganda. Jika Ibu berminat atau membeli atau berinvestasi di perusahaan kami, kita bisa atur waktu, kapan dan di mana bisa bertransaksi dan saya akan serahkan kepada Ibu. Oh begini saja Ibu, untuk pembayaran saya langsung menggunakan cek saja seharga saham itu. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih dan selamat bergabung di perusahaan kami. Sama-sama. Saya mau lihat perkembangan perusahaan ADS yang baru saya investasikan. Loh, kok seperti ini perusahaannya? Apa benar perusahaan ini bodoh? Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Devi? Halo, selamat siang. Ya, dengan saya sendiri. Dengan siapa saya berbicara dan ada yang bisa saya bantu? Baik, saya Dewi dari Bank Senturi. Saya mendapatkan informasi dari media massa bahwasannya perusahaan Ibu diberitakan melakukan praktek investasi bodong. Saya mohon penjelasan dari Ibu langsung mengenai informasi tersebut. Maaf Ibu, itu semua tidak benar. Perusahaan kami tidak pernah bodong. Waktu saya menawarkan Ibu untuk berinvestasi di perusahaan kami, saya juga sudah menjelaskan bahwa perusahaan kami sudah lengkap dengan perizinannya. Permisi, siang. Ya, selamat siang. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya perkenalkan. Saya Dewi dari Bank Senturi. Oke, saya Erni. Di sini saya Direktur Bank Indonesia. Begini Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya mendapatkan saya kedatangan marketing dari PT Entaboga Radita Sekuritas. Mereka menawarkan saya berinvestasi di perusahaannya dan mereka menjelaskan sedemikian rupa kepada saya sampai akhirnya saya tertarik dan saya memutuskan untuk bekerja sama dan berinvestasi di perusahaannya. Tetapi sekitar beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari salah satu media massa bahwasannya perusahaan tersebut melakukan praktek investasi bodong Bu, dan saya merasa bingung karena saya juga sudah menjual produk reksadana saya kepada para nasabah. Sekarang saya merasa bingung dan saya mohon bantuan Ibu untuk menyangkut informasi ini. Oh, jadi maksud Ibu sedang ditipu oleh PT Delta Antaraba Delta Sekuritas tersebut dengan berkedok investasi, seperti itu Ibu? Kira-kira seperti itu. Saya juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak perusahaan, tetapi mereka tetap menyangkal bahwa perusahaan ini sudah lengkap dengan segala perizinannya. Oke. Kalau begitu boleh saya minta
minta identitas ibu dulu, saya akan catat laporannya. Ibu Dewi, ibu dari Kabupaten Sleman. Jadi saya sudah catat laporan ibu. Ini laporan sudah saya terima. Nanti saya akan catat ini. Ibu itu yang apa ya? Terima kasih. Kalau itu saya permisi dulu. Ya. Silakan duduk. Bisa saya bantu? Bapak, perkenalkan nama saya Emi, saya Badan Pengawas dari Bank Indonesia. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menyampaikan laporan. Kemarin saya kedatangan tamu, itu bernama Ibu Dewi. Ibu Dewi ini Direktur Bank Century. Kemudian 2 bulan lalu Ibu Dewi melakukan investasi di perusahaan PT Antaboga Data Sekuritas. Kemudian Ibu Dewi melaporkan kalau perusahaan tersebut ternyata sedang melakukan praktik investasi bodong. Dan Ibu Dewi juga mengatakan bahwa Ibu Dewi sudah menarik banyak nasabah Bank Century sebagai calon investor di perusahaan ADS tersebut. Nah, jadi Bapak selaku Badan Otoritas Jasa Keuangan, saya ingin Bapak menindaklanjuti kasus ini dan memberikan saya informasi mengenai perusahaan tersebut. Begini saja, Bu. Kita sama-sama menelusuri apakah perusahaan tersebut sudah memiliki izin apa tidak. Oh, begitu. Oke deh, kalau begitu kita bersama-sama ke perusahaan ADS tersebut ya. Perkenalkan nama saya Roke, saya dari pihak BPK dan ini saya ada Ibu ini dari Badan Pengawas Bank Indonesia. Ya, ada apa ya, Bu, Pak? Berdasarkan informasi yang kami terima, perusahaan Anda telah menjual saham kepada publik dan perusahaan Anda tidak memiliki izin resmi. Untuk beroperasi dan kami selaku otoritas keuangan akan melakukan tindakan hukum. Ya Ibu, benar sekali. Jadi perusahaan Ibu sudah merugikan banyak pihak, termasuk nasabah-nasabah dari Bank Century. Saya juga mengharapkan Ibu untuk menghentikan semua aktivitas operasi perusahaan Ibu, karena produk yang ditawarkan itu tidak dapat perizinan resmi dari OJK. Dan itu saja yang saya sampaikan kemarin. Kita permisi. Selamat siang, Bu. Saya dari kepolisian, saya diperintahkan untuk menangkap ibu karena ibu telah melakukan praktik saham bodong. Tidak, Pak, saya tidak melakukan investasi bodong. Ya, nanti dijelaskan di kantor polisi. Jangan, lagi. Pak.